tanpa memperdulikan hujan yang turun. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek pembangunan pedestrian di Jalan Ayan di Kota Nganjuk. Hal itu dilakukan guna memastikan proyek pembangunan pedestrian yang mencapai anggaran 8 miliar rupiah dikerjakan dan menggunakan material sesuai spek yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan didampingi Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Bupati Nganjuk memeriksa dan menyusuri sudut demi sudut pengerjaan pedestrian dari selatan alun-alun Nganjuk hingga Taman Nyawiji. Dalam sidak proyek pedestrian di Jalan Ayani, Kota Nganjuk, pihaknya memastikan semua fasilitas yang dibangun tidak ada persoalan. Mulai dari material bangunan pedestrian hingga saluran air dan gorong-gorong, dipastikan tidak ada kesalahan. Termasuk kabel lampu penerangan di sepanjang pedestrian berstandar semuanya. Pihaknya juga meminta agar dijaga kebersihan pedestrian setelah selesai dikerjakan. Sisa material bangunan harus dibersihkan semuanya, sehingga tidak masuk ke gorong-gorong yang bisa menyebabkan penyumbatan. Dari sidak yang dilakukan Bupati, diketahui pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Ayani yang hari ini telah mencapai 85%. Melakukan pemeriksaan langsung, menginspeksi lah langsung bagaimana pekerjaan fisik yang ada di pedestrian Jalan Ayani ini. Gorong-gorongnya seperti apa, buangan airnya ini tersumbat apa enggak. Kemudian juga pekerjaannya sudah memenuhi standar yang ditentukan spek-speknya apa belum. Ini saya pantau. Bahkan tadi kabel juga saya lihat, SNI apa enggak kabelnya, pakai ketentuan spek-spek apa enggak, terus kemudian juga finishing kualitasnya seperti apa. Sehingga dari sini saya bisa memberikan evaluasi kepada Perkim untuk diteruskan pada rekanan supaya evaluasi saya ini nanti menambah evaluasi dari Perkim untuk lebih bisa disempurnakan pekerjaan pembangunan pedestrian. Pedestrian saya pastikan 2021 sudah selesai semuanya, termasuk Taman Nyawiji 2. Sehingga mulai dari selatan, utara Kaliploso, pedestrian kanan-kiri ke utara nyambung dengan ini Taman Nyawiji yang sudah akan dibangun sampai ke sana. Kemudian ke utara lagi nyambung dengan alun-alun yang nanti juga akan dilakukan renovasi. Sehingga inilah bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Nganjuk, kotanya bersih, indah, kemudian lebar juga untuk jalan kaki, ramah lingkungan, jadi mengurangi polusi juga, terus kemudian jalan kaki lebih sehat, sambil menikmati penjual-penjual yang ada di kanan-kiri ini, bisa beli baju dan lain sebagainya. Saya ingin membuat orchardnya Singapura di Nganjuk. Diketahui nantinya pedestrian di Jalan Ahmad Yani akan dijadikan ikon Kabupaten Nganjuk bersama Taman Nyawiji dan alun-alun Nganjuk. Pengerjaan pedestrian di sebelah barat menyambungkan Taman Nyawiji hingga alun-alun Nganjuk ditargetkan selesai akhir tahun ini, serta nantinya dilanjutkan tahun 2021 di bagian timur dari Sungai Ploso hingga alun-alun Nganjuk. Diharapkan nantinya dari pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Yani dengan penataan kota yang baru dapat memberikan ruang terbuka hijau di tengah kota, serta dapat menaikkan ekonomi warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dengan adanya pedestrian Jalan Ahmad Yani, masyarakat dapat melakukan aktivitas berjalan kaki hingga dapat menyehatkan dengan menikmati pemandangan kota Nganjuk sambil berbelanja di area pedestrian, sehingga roda perekonomian dapat berputar.
Dari Nganjuk, tim liputan JTV melaporkan.